Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini agak sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya karena aku akan nyobain salah satu produk makeup untuk remaja. Jadi di sini semacam lip tint gitu. Mungkin karena kalian udah lihat di thumbnail kan bisa tebak ya produknya apa, yaitu dari Pigeon Tint yang Jelly Tint for Lip and Cheek. Jadi ini udah banyak banget kalian yang juga request ke aku. Mungkin salah satu dari kalian ada yang masih remaja juga ya. Jadi kalian lagi cari produk makeup yang aman tuh seperti apa, apalagi ini adalah lip tint yang pastinya bisa dipakai kayak buat sehari-hari gitu. Mereka menyediakan 4 shade warna yang menurut aku sih ini warna-warnanya sebenarnya agak lumayan cetar ya. Tapi aku nggak tahu, mungkin untuk remaja akan kelihatan fresh. Cuman ternyata dari semuanya ada warna yang natural nih, seperti yang lagi aku pakai di bibirku. Cantik banget untuk warnanya. So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, mulai dari teksturnya, hasil swatches-nya, dan dipakai di bibir tuh kayak gimana sih? Satu lagi yang paling kalian tunggu pasti, tahan lama nggak sih? Pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching. Sekilas aku akan bahas untuk packagingnya ya. Seperti yang kalian lihat di situ ada 4 shade warna yang menurut aku memang warna-warna yang kalem ya, kayak pastel gitu. Ada warna pink, warna biru, warna hijau, warna orange yang gak terlalu mencolok sih. Dan selain ada nama produknya, ini juga ada beberapa klaim produk yang langsung akan aku lihat aja. Yang pertama, moisturizing atau melembabkan, udah gitu ada UV protection-nya juga ternyata. Dan dia ngeklaim long lasting, transfer proof, dan juga anti cracking. Yaps, nanti kita langsung lihat aja ya waktu dites seperti apa. Terus ada kandungannya juga adalah jojoba oil dan juga chamomile extract, yang biasanya ini bagus juga untuk menutrisi bibir. Jadi bibir nggak akan terasa kering. Ya ini sih kabar baik ya buat kalian yang masih remaja, karena produk lip tint ini sepertinya nggak akan membuat kering gitu loh di bibir kalian. Dan untuk di bagian belakangnya sini aku akan kasih lihat ya kalau ada ingredients-nya. Akan aku zoom kalau kalian penasaran ingredients-nya tuh apa-apa aja. Setelahnya untuk netto 2,2 gram ini harganya kemarin di official store Rp35.000 per pieces-nya. Menurut aku sih masih cukup terjangkau, isinya juga lumayan ya. Dan untuk expire date-nya ini sampai di tahun 2023. Di sini juga ada keterangan cara pakainya baik di bibir maupun di pipi. Tapi khusus di videoku kali ini aku cuman swatch untuk di bibir aja. Jadi belum aku coba di pipi. Kemarin aku kurang nge sih kalau dia bisa dipakai di pipi juga. Tapi aku rasa dari segi teksturnya, terus ketahanannya akan mirip-mirip ya. Untuk dipakai di bibir sih caranya dia bisa langsung diaplikasikan ke seluruh bibir sampai di warna yang kalian pengen. Jadi kayak bisa di layer-layer gitu loh. Biasanya sih kalau bisa di layer seperti ini, teksturnya akan cukup ringan ya. Untuk package dalamnya kayak gini, lucu-lucu banget ya warnanya. Masih warna-warna pastel, yang sini kayak ada apa ya, ornamen-ornamennya. Dan kalau aku lihat di sini ada namanya Pigeon Tint, udah gitu ada nomor BPOM dan expired date-nya. Penting sih menurut aku ada expired date di sini, jadi kalian bisa cek juga kalau misalnya udah pakai lama, ini masih bisa dipakai atau enggak. Terus di bagian bawahnya pastinya juga ada keterangan-keterangan seperti nama shade, netonya, dan juga nama produknya. Aku akan kasih lihat detailnya di situ. Dari segi aplikatornya kalau aku buka seperti ini, dia sebenarnya kayak lip cream pada umumnya. Ukurannya sih cukup mungil ya, karena memang dia package-nya kecil. Di bagian ujungnya ada sisi miring, jadi ini akan membantu waktu kita membingkai ataupun mengaplikasikan lip tint-nya di daerah pinggiran bibir yang kecil. Dari segi wanginya, menurut aku ini agak cukup nyentrong ya, kayak wangi-wangi manis gitu, manis-manis permen gitu. Kalau aku sih selalu aku bilang kalau aku nggak pernah terganggu dengan wangi-wangian. Tapi buat kalian yang mungkin agak terganggu, di awal akan menusuk wanginya. Cuman setelahnya kalau udah ngeset di bibir sih nggak masalah. Dan sekarang aku langsung akan swatch satu persatu ya warna-warnanya seperti apa. Pasti kalian juga udah penasaran kan? Mulai dari yang pertama yang aku pegang ini adalah Strawberry Kiss di package yang warna hijau. Ternyata dia ini warnanya merah cetar membahana waktu aku swipe. Dan secara teksturnya kalau kalian bisa lihat di situ dia kayak watery tint gitu, yang pastinya berasa ringan. Pertama aku akan pakai sebagai ombre dulu. Mungkin buat kalian yang masih remaja, bibir kalian masih kayak pinkish-pinkish merah gitu, jadi kalian nggak perlu pakai concealer. Tapi karena memang ini pinggiran bibirku udah agak gelap, jadi aku akan tap-tap menggunakan concealer terlebih dahulu. Waktu aku pakai di tengah bibir aku sih sebenarnya untuk teksturnya karena dia cair, kayak gampang gitu waktu dikatupkan udah kayak merata. Cuman aku tetap akan tap-tap menggunakan jari biar hasilnya lebih menyatu menurut aku ya. Dan ternyata setelah diperhatikan, ini warna merahnya tuh nggak yang secetar itu, ada perpaduan dengan pinkish-nya. Jadi hasilnya kayak gini ya waktu dipakai ombre.
aku akan pakai untuk versi full lipsnya. Diaplikasikan di bawah bibirku, coveragenya cukup oke, dia langsung kayak menutup gitu. Tapi lagi-lagi karena atas bibirku ini agak cukup gelap, dia nggak cukup satu kali celup. Jadi aku harus beberapa kali gitu loh, sampai ke coverage yang aku pengen. Dan untuk ukuran lip tint sih, setelahnya aku lihat ini coveragenya cukup bagus. Dan warna-warna merah terang kayak gini kayaknya cukup cetar ya kalau untuk remaja, cuman ya preferensi masing-masing aja. Kalau misalnya kalian pede pakai warna-warna kayak gini sih nggak masalah. Menurut aku sih agak cukup menor. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku, shade yang Strawberry Kiss. Sekarang aku akan coba hapus menggunakan micellar water biasa. Setelahnya waktu dihapus itu kelihatan di situ warnanya masih ada dong stain di bibir, walaupun udah agak terangkat di kapasnya. Dan lanjut aku akan menggunakan yang base-nya oil. Biasanya ini akan lebih gampang, tapi ternyata aku usap, dia tetap susah gitu loh hilangnya. Walaupun udah cukup hilang, tapi masih ada stain-nya di bibir. Kayaknya sih ini nanti bakal jadi lip tint yang cukup tahan lama ya. Untuk shade warna selanjutnya ini sepertinya lebih natural ya daripada yang pertama tadi, karena sesuai namanya adalah Peach Kiss, yang waktu di swipe itu ternyata dia nggak senatural itu, kayak orange yang agak terang ya. Dan lagi-lagi sekarang aku udah tap-tap menggunakan concealer untuk pinggiran bibirku biar nanti menyamarkan aja, nggak terlalu kelihatan. Waktu dipakai ombre ini cakep banget, warnanya bener-bener fresh gitu. Walaupun kalau di bibir aku sih karena memang pinggirannya gelap kayak agak kurang nyambung gitu ya. Mungkin kalau bibir kalian fresh yang pinkish gitu akan cakep banget dibuat ombre kayak gini. Dan sekarang aku akan langsung pakai untuk versi full lipsnya, dan dipakai di bawah bibir masih aman coveragenya. Tapi lagi-lagi karena ini warnanya lebih sheer daripada yang merah tadi, dipakai di atas bibir tuh kayak harus beberapa kali celup dan swipe sampai ke bener-bener coverage yang lumayan menurut aku. Kayak gini untuk hasil akhirnya ya, dia cukup bagus, bisa menyamarkan, tapi untuk pinggiran bibirku masih agak sedikit kelihatan. Tapi overall kalau dipakai warna untuk yang orange coral ini tuh fresh banget. Apalagi buat kalian yang masih remaja pasti akan suka, kayak lebih masih natural gitu dibandingkan yang pertama tadi. Cuman karena memang ini warnanya cukup terang, aku rasa sih akan lebih cocok di skin tone yang light, kayak misalnya yellow sampai light undertone, karena memang warnanya agak lebih cetar. Tapi lagi-lagi tergantung, kalau misalnya kalian pede pun di kulit sawo matang pakai warna ini nggak masalah sih menurut aku. Aku masih penasaran nih, sekarang aku coba hapus lagi menggunakan micellar water karena kan ini warnanya nggak sepekat yang tadi ya. Tapi ternyata tetap susah hilang. Wow, ini kayaknya memang pigmentasinya bagus, udah gitu bakal tahan. Yaps, pokoknya tungguin dan tontonin sampai habis karena sekarang aku masih akan swatch lagi untuk warna selanjutnya. Yaitu adalah shade yang Cherry Kiss. Kalau dilihat dari hint-nya, ini tuh sebenarnya sama kayak yang tadi, coral gitu, tapi ada sedikit kemerahannya. Jadi ini mungkin akan lebih cocok ya buat kalian yang punya skin tone sawo matang. Waktu dipakai ombre, hasilnya cakep banget. Untuk di shade ini sih nggak terlalu yang kelihatan masuk ke garis-garis bibir, kayak lebih samar gitu. Karena mungkin pigmentasinya juga beda. Kalau yang pertama tadi kan warna-warna yang beneran merah, ini ada perpaduan dengan peachy-nya, jadi kelihatan seger kalau dipakai ombre. Pas dipakai di bibir, menurut aku pigmentasinya juga sama dengan yang lainnya. Dia bisa mengcover, tapi masih kelihatan gitu untuk pinggiran bibirku, samar-samar. Cuman aku rasa sih udah cukup bagus untuk ukuran lip tint. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku di shade yang Cherry Kiss. Menurut aku masih cukup natural juga walaupun udah dipakai full lips kayak gini. Cocok dipakai untuk sehari-hari. Oh ya, aku akan buktikan apakah ini benar-benar transfer proof atau enggak. Setelah diaplikasikan seperti ini sih menurut aku dia masih agak transfer ya, dikit tuh di tangan aku. Aku akan kasih lihat. Cuman untuk di bagian bibirnya masih cukup bagus menurut aku. Kayaknya sih ini kalau misalnya glossy-nya udah dikatupin di tisu, setelahnya dia akan transfer proof. Shade yang terakhir, akhirnya ini adalah namanya Berry Kiss, yang kalau dilihat dari hint-nya, wow, ini pastinya warnanya cantik banget, kayak warna-warna pink mauve yang masih soft gitu. Dan pastinya kalian bisa tebak ya, ini yang lagi aku pakai di bibirku. Dipakai ombre itu cakep banget, kayak warna-warna natural bibir. Dan at least sih kalau dilihat dari warnanya, ini juga masih bisa cocok ya di semua skin tone. Aku yakin warna ini pasti akan jadi bestsellernya, karena secantik itu. Waktu dipakai full lips di bibir aku, karena warnanya masih natural, itu juga nggak kelihatan yang gonjreng sama sekali. Ini cocok buat kalian yang umurnya mungkin udah nggak remaja lagi kayak aku, karena warnanya kayak lebih toned down gitu. Dan warnanya amat sangat natural. Kalau dilihat dari coveragenya, kalian bisa lihat mungkin ini juga masih kelihatan samar pinggiran bibirku.
tapi lebih oke lah ya, karena memang dia ada hint keunguannya yang at least itu mirip dengan warna bibirku. Dan akhirnya selesai sudah ya tadi untuk swatchesnya seperti itu. Kira-kira kalian udah ada warna favorit belum nih buat kalian yang remaja yang tontonin video ini? Warna favorit kalian apa? Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kalau aku pastinya udah ketahuan banget tadi warna yang terakhir, Berry Kiss. Cantik banget, aku suka. Selanjutnya ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu, adalah tes ketahanan. Aku akan kasih lihat ya fullnya di videoku yang berikut ini. Tadi kalian udah lihat untuk tes ketahanan yang pertama masih bagus untuk lip tint-nya. Dan sekarang aku akan masuk ke tes ketahanan yang kedua. Ini masih dengan makanan yang cukup berminyak, karena kebetulan aku makan bakso yang pastinya ada lemak dan minyaknya itu. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan wow, setelah makan bakso pun ini hasilnya masih ada hint warnanya di bibir. Nggak tahu lagi sih, kayaknya memang ini bakal tahan lama banget ya. Makan makanan berminyak aja masih ada stain warnanya. Ini tadi yang aku pakai adalah di shade Berry Kiss ya, bukan warna yang merah. Dan itu pun masih nge-stain. Wow, kalau kalian lihat dari jauh pun masih kelihatan ya ada hint warnanya di bibir. Tapi waktu aku zoom, sebenarnya ada memang di beberapa bagian bibir tuh yang udah hilang, kayak di pinggiran bibir atau bagian atas bibirnya. Cuman di garis-garis bibir bagian dalam masih ada hint-nya. Wow, aku rasa sih untuk jelly tint ini memang cukup tahan lama ya. Tadi kalian udah lihat aku makan berbagai macam makanan yang berminyak, hasilnya masih seperti ini di bibir. So, dari segi ketahanan memang sudah tidak usah diragukan, dia tahan lama dipakai seharian. Udah gitu dari segi tekstur, sebenarnya aku juga suka karena ringan di bibir, watery tint gitu. Dan bisa di layer sampai ke intensitas warna yang kita pengen. Cuman untuk coveragenya sih menurut aku dia nggak terlalu menutup, jadi masih ada samar-samar pinggiran bibir gelap gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang pakai untuk para remaja, mungkin nggak akan terlalu terganggu ya, karena bibirnya masih kayak kemerahan. So, nggak masalah sih. Di harga 34.000-an menurut aku worth banget kalau kalian mau cobain lip tint yang tahan lama. Dan dipakai sampai malam pun ini nggak membuat bibir kering, karena tadi memang ada kandungan jojoba oil dan juga chamomile. Secara penampakan memang agak sedikit kayak memperjelas garis-garis bibir, tapi waktu dipegang sih ini nggak kering menurut aku. Yap, akhirnya selesai sudah mulai dari swatches, review, sampai tes ketahanan. Semoga informasinya bisa membantu ya. Khususnya buat kalian para remaja yang sudah menantikan video ini, semoga bisa dijadikan salah satu referensi. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pasti untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!